Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita ketemu dalam renungan hari ini. Dan sekarang saya akan mengangkat tema menyambut Natal, belajar atau berefleksi dari sosok Maria Ibu Yesus. Kalau kemarin kita membahas tentang Bapak Yusuf, Yusuf dari Nazaret, maka sekarang kita akan membahas sosok istrinya, yaitu Maria Ibu Yesus. Saudara, saya memilih ini karena memang kita tahu ada yang menarik dari sosok Maria. Bahkan banyak hal yang menarik. Selain kita sudah membahas tentang Bapak Yusuf. Nah, mari kita cermati apa yang menarik dan apa yang kita perlu pelajari, yang perlu kita teladani, yang perlu kita angkat, sehingga kalau kita menyambut Natal, kita tidak sekedar merayakannya saja, tetapi memang ada poin tertentu yang kita bisa refleksikan dan itu menjadi teladan kita dan itu akan membuat kita hidup lebih baik, lebih berkualitas lagi. Yang menarik, saudara, Maria adalah perempuan yang mendapat anugerah Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam Alkitab, saudara banyak membaca orang laki-laki yang mendapat anugerah Tuhan, yang dipanggil menjadi nabi, yang dipanggil menjadi hakim-hakim, yang dipanggil menjadi raja. Tapi tidak banyak tokoh perempuan. Dan salah satu tokoh perempuan yang luar biasa adalah Maria. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perantara lahirnya Sang Mesias, Yesus. Bukankah ini sangat menarik untuk kita pelajari? Pertama, yang menarik, saudara-saudara, adalah Maria Ibu Yesus adalah sosok perempuan yang punya prinsip. Ia tinggal di masyarakat pada zamannya yang buruk, tapi dia punya prinsip untuk menjadi perempuan yang taat, yang beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa perhatikan bahwa ketika Natanael dilukiskan dalam Yohanes 1 ayat 46, diberitahu bahwa ada sosok Yesus, Natanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, dia tinggal dalam lingkungan yang buruk, tapi dia tetap memiliki keteguhan hati. Bahkan di dalam Injil Matius 4 ayat 16 dikatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini sindiran bahwa masyarakat pada saat itu hidup dalam kegelapan. Tapi sekali lagi, Maria adalah perempuan yang punya prinsip. Alangkah indahnya kalau kita semua, laki-laki maupun perempuan, memiliki prinsip sebagai orang beriman seperti Ibu Maria. Berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa Maria Ibu Yesus bagaikan teratai, bunga teratai yang putih di tengah kolam yang kotor, dan dia tumbuh dan tetap menjadi teratai yang putih, bersih, dan indah. Dia mampu menjaga hidup sebagai orang beriman di tengah lingkungan yang tidak baik. Ini sangat indah. Nah, saudara, teladan yang kedua dari Maria Ibu Yesus, Bunda Maria, orang menyebutnya begitu, adalah dia memiliki sikap hati yang bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Lukas 1:46-47, saudara akan menemukan itu. Lukas 1:46-47 dikatakan, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ketika dia mengandung
oleh karena Roh Kudus. Dia menghadapi ancaman dari komunitas Yahudi yang radikal, yang akan rajam hukum mati bagi yang mengandung di luar nikah. Akan menghadapi pergunjingan dari tetangganya. Tapi Maria menghadapinya karena ini tugas dari Allah yang melahirkan seorang nabi, bukan sekedar nabi, tetapi malah Mesias. Maka dia katakan, hatiku bersuka cita. Aku memuliakan Allah, juru selamatku. Ini sikap yang kedua. Jadi sikap yang pertama, dia punya prinsip di tengah kesulitan, orang yang berbuat tidak benar, bangsa yang dalam kegelapan. Tapi yang kedua yang lebih mulia lagi, yaitu dia hidup untuk Tuhan. Maka layak dia dipilih Allah untuk menjadi sarana kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang ketiga, saudara, yang pantas diteladani dari sikap dan karakter atau sosok Maria, ibu Yesus. Yang ketiga adalah Maria suka untuk bergaul dengan saudara-saudara seiman. Maka meskipun jauh dan transportasi tidak seperti sekarang, saudara baca di Lukas 1, 39-41, bahkan ayat 56, Lukas 1, 39-41, dan 56, ia pergi mengunjungi saudaranya Elisabet. Saudara seiman juga, Elisabet, yang juga sedang mengandung. Saudara, orang mengandung dalam konteks waktu itu, transportasi tidak seenak sekarang. Di tempat lain, ia mengunjungi. Karena apa? Karena panggilan hati untuk bergaul dengan saudara seiman. Karena panggilan jiwa untuk juga bersyukur, karena dia tahu Elisabet pada masa tua mendapat anugerah anak, dan Maria mendapat anugerah tapi dari Roh Kudus. Keduanya bersuka cita dan saling menguatkan. Saudara boleh baca di ayat Lukas 1, 39-41 dan 56. Dikatakan apa? Salah satunya adalah Elisabet berkata, oh, ibu dari Mesias, ibu Tuanku, begitu engkau mengucapkan salam, maka bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan, kata Elisabet. Jadi, bergaul dengan saudara seiman itu salah satu poin penting yang dilakukan keteladanan dari Bunda Maria atau Maria ibu Yesus. Yang terakhir, ada satu lagi yang menarik dari Maria ibu Yesus. Saudara, kita bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46-47. Lukas 2 ayat 46-47. Saudara akan temukan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lukas 2, 46-47. Apa maksudnya? Yesus si kecil diasuh oleh ibu Maria dengan baik, tentu dengan Bapak Yusuf juga. Yesus si kecil dibiasakan untuk membaca Alkitab, firman Tuhan, yang dulu wujudnya masih pergamen, gulungan dari kulit itu, atau papirus, ditulis di daun, yang paling umum biasanya pergamen. Nah, jadi sejak kecil sudah dibiasakan dengan firman Tuhan. Maka ketika diajak ke bait Allah, maka ini si kecil Yesus mulai tertarik mendengarkan orang yang mengajar, alim ulama di bait Allah, alim ulama Yahudi. Dan bahkan dia ikut berdiskusi
dengan mereka, sehingga dikatakan di Lukas 2, 46-47, saudara catat di situ disebut, ayat 47, semua orang yang mendengar dia heran akan kecerdasan anak ini. Kecerdasan itu tidak lepas dari didikan seorang ibu, dalam hal ini Bunda Maria. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak untuk menyambut Natal dengan spiritualitas baru. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar pakaian baru, baju baru, bukan sekedar pasang pohon terang, bukan. Bukan sekedar nyalakan lilin Advent lalu menjadi lilin Natal, bukan. Tetapi menghayati dan mempersiapkan Natal itu dengan menghayati spiritualitas dari tokoh-tokoh dalam kisah Natal. Kemarin kita membahas Yusuf, orang Nasaret. Hari ini kita membahas tentang Maria, Bunda Yesus. Yang beberapa tadi sudah kita urai, ada beberapa yang menarik. Yang terakhir tadi saya bilang bahwa sosok ibu yang melatih anaknya untuk mulai membaca firman Tuhan. Tapi juga sosok ibu-ibu yang tumbuh dari situasi masyarakat yang buruk, tapi dia punya prinsip. Dan sosok ibu yang dipilih Allah karena hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan sosok ibu yang benar-benar menjadi teladan. Saudara, jika Natal dirayakan dengan cara seperti ini, maka kita tidak hanya menyambut kelahiran Yesus, merayakannya Natal, tapi kita betul-betul merayakan hidup kita untuk diperbarui. Dan kita akan menjadi pribadi yang semakin diberkati, yang tangguh di dalam Tuhan. Dan itu butuh proses, saudara. Itu tidak otomatis. Itu butuh kesungguhan. Itu butuh satu proses. Dan hari ini kita belajar dari sosok Maria, Bunda Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak, mari kita sambut Natal, meski sekarang di tengah pandemi, bahkan di tempat saya melayani, kita tidak ada perayaan Natal. Bahkan kebaktian Natal pun hanya untuk yang sakramen baptis dan sidi, beserta keluarga tentu, bukan untuk umat umum. Daerah yang kulayani ketika ini sedang ada pada ranking 4 terburuk se-Indonesia, korban COVID-19. Tapi itu tidak membayangi, itu tidak membuat buram gambar tentang Natal, dan itu tidak menghalangi semangat kita untuk menghayati Natal. Oleh sebab itu, buat ibu bapak yang terinfeksi COVID-19, ini saat yang bagus untuk kita berefleksi dan mohon kekuatan dari Tuhan. Terinfeksi corona atau COVID-19 bukan aib. Itu adalah suatu yang harus kita hadapi. Tapi jangan menyerah dan tetap berharap, tetap teguh seperti Maria, tetap juga berserah seperti Bapak Yusuf kemarin sudah kita bahas. Dan yang terakhir, dengan cara hidup seperti ini, kita bergantung pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan cara seperti ini, kita tetap menghadapi masalah, tapi kita bagikan bola basket yang diterpa ke bawah, dijatuhkan ke bawah, makin keras dijatuhkan, maka makin melenting tinggi. Artinya, kesulitan tidak menghancurkan kita. Kesulitan justru akan membuat kita makin teguh di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, beri kekuatan dan berkat. Beri kami kesanggupan menjalani kehidupan di tengah kesulitan, tantangan, rintangan, penderitaan, dan masalah yang bermacam-macam. Beri kami kekuatan, ya Allah. Dan hari ini kami belajar dari Bunda Maria. Beri kami keteguhan hati, meski di sekitar
hidup masyarakat seperti ini, tapi tetap bergantung pada Allah. Beri kami keyakinan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan beri kami untuk tanggung jawab terhadap keluarga. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berserah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.